Wes, aduh, ya aduh, selip ini ya. Euro 4. Tangki CPU pemain Puso Victor. Wes, joker. Aduh. Kenapa ini? Wih, ya. Wes. Wush. Wih, ya aduh. Wih, apa kesangku? Wih, aduh. Rapi, wah, digoyangnya terus. Pemain ekonomi, napin sepaten. Oh, lagi ada bu Sandre dia, waduh. Lega CSR 2, oh, langsung kena ketik permanja ini ya. Wow, oh, oke. Lagi. Ya, SE 22 mantap. Oke. Okay. Waduh. Oh, masuk bus apa ini ya? Waduh, KPB Kota Pinang Baru. Oh, oke. Okay. Wah, kencangnya. Wih. Hitungan detik dari bawah. Ya, bus ALS antar lintas Sumatera. Oke. Okay. Armada FC Sanrenya pemain ekonomi full paket. Awas, oh, tahan sekali pemain Hino 500 Euro 4. Wes, aduh, ya aduh, selip ini ya. Euro 4. Oke, mantap, bisa diatasi dengan baik. Slip sedikit tadi. Wes. Baru mobilnya. Tadi muatan buah kelapa satu, sorong terus sama kue dari belakangnya. Tangki CPU pemain Puso Victor. Wes, joker. Waduh. Kenapa ini? Wih, ya. Wes. Waduh. Wes, selip kayaknya tadi. Oh, mantap-mantap. Dan di belakang sudah terpantau 3 unit pemain Puso menunggu karena ada tadi truk tangki CPU yang selip. CPU 6x4 tadi, dan di bawah juga ada satu unit truk trailer Hino ya, membawa alat berat. Oh, sorong terus sama truk tangki CPU.
satu. saranabajaperkasa.com. Oke, 3 unit truk trailer seteng. Ganteng Dino Jember Euro 4. Woi. Ganteng wah. Putih lolek lagi. Solidaritas sesama supir truk. Truk bus oranye ini 6x4 AD disorong sama truk apa? Dino Jember. Wah, sampai menggasing-gasing ban Dino. Waduh. Wih, siaro. Wih, apa kesangkut? Siaro. Wah, menggasing-gasing. So, TK Group, dan di belakang juga ada truk kantornya muatan buah kelapa sawit peta 3 tutup. Woi, langsung jalur kanan, tahan yang di atas bang. Oh, bebas, awas. Oh, mulai zigzag. Sedang ngabur tuh. Oke. Mantap wah, tongkang muatan ini. Box 6x2 ini ya. Wah, masuk lagi bawahnya itu ah. Truk Nissan diesel dan truk bus oranye 6x2. Barabus, putar sini mas. Oh, oke. Okay. Ada. Oke.
Tempel lagi kau beji dulu, aku bodong. Ah, nabrak lubang kau bejinya. Ini drivernya ini cewek ini ya, yang bawa truk kantor. Korek. Ah, wow, bokeh bang. Wow, ada api deh. Wow, bokeh. Wah, wow, disambut lagi sama truk bus oranye 6x2. Masuk lagi ya truk bus oranye 6x4 tadi, dan di belakangnya juga ada truk kantor muatan buah kelapa sawit. Tangki CPO 6x4 tadi CP teman setia, dan di belakang juga ada truk box Hinoloha. Bus oranye 6x4 hadin ya, Putra Milala Jaya. Tangki CPO 6x4 tadi, dan ada juga truk bus oranye 6x2 ini. Wah, disorong terus sama pengendar sepeda motor. Oh, sama-sama 6x4. Wah, masuk lagi. Solo sebaiknya langsung menggunakan jalur sebelah kanan. Sore 6x2 nih, sudah mulai merasa asap ini.
Jember Euro 4 selip di tanjakan Bukit Kodok. Thermo King. Super great ini ya, PAG Putra Aulia Group. Boxi Suju Giga. Jember Euro 4 PAG Putra Aulia Group. Habiskan pos itu. Kan pos kan bang. Habiskan. Ya bang. Kan close. Bahaya terasa kali bawa kain close. Keluarin lagi nih, 6x4. CPO Hino Jember ini. Jember Euro 4. Truk Fuso Super Crit
Dan ada juga truk apa ini, kanter. Dan di belakangnya truk khusus oranye 6x4 tadi, SPN. Wah, tronton rupanya ini. Trinton Puso super great ini ya. Slow tapi pasti saat melewati tanjakan Bukit Korok. Putra Mandarin. Ada lagi truk train tronton Puso ini. Tangki CPO pemain Puso Victor. Halo. Dan ini juga ada truk box menurun. Hati-hati. Unit dump truck Puso ini dan muatannya pun sudah ditutupi dengan terpal.
oksigen di sini. Wih. Up. Sama motor. Truk trailer Isotek pemain Isuzu Giga. Oh, sepertinya mereka mau konvoinya, konvoi nanjak. Wus, ganteng. Dino Jember Euro 4. Langsung menggunakan jalur sebelah kanan ini ya, dan semua para supir dan kernet membantu menjaga jalan, mengantisipasi apabila gagal nanjak langsung diganjal. Oh, itu kernetnya sudah lari-lari membawa ganjal. Di atas ada 3 unit truk trailer membawa Isotek gitu ya. Ganteng kali wah.